Dengan Tuhan pun dia bedak. Apa hal dia nak bedak dengan raja? Liberal macam dia kita liberal eh. Saya keluarkan bukti. Saya tunjukkan pengakuan dia orang. Dia orang liberal. Itu je lah. Bila mereka kata kita ni, tinggalah yang saya melampau. Saya keluarkan tentang isu bab Dajjal apa kan. Sebab ikut setara dengan dia. Dia tak boleh saja-saja sebut ikut dan tak boleh. Tapi katakanlah pihak sebelah sana, belah pembangkang, dia dah tak main isu sentimen agama lagi dah. Dia tak ada nak kafirkan orang. Dia tak ada nak kata orang tak pujuk agama. Dan kita pun tak boleh nak guna benda tu. Sebab kita balas tu nak bagi tahu yang kau bukan pejuang agama pun. Tu tujuan kita sampaikan kat dia. Lagipun kau menyerang agama, kau menyerang Islam. Sebab dia nak kata kita ni tidak memperjuangkan agama. Jadi kita nak habang kau bukan pejuang Islam. Bukti dia yang ni. Malah kau menentang orang Islam lagi. Bukti dia yang ni. Itu hujah yang timbul. Hampa kata dekat Pah Dajjal sekian-sekian. Semua tu ada proof. Tak seperti hampa. Hampa tuduh orang lain sebab tidak bersama dengan hampa. Contoh kan. Sebab tu dia kena ada kontra yang lebih tepat. Dia kena ada cara kita bidah balik dengan yang lebih tepat. Cumanya setengah orang yang kurang faham, dia rasa macam parti Islam kot. Betul tak? Parti Islam kot. Tang tu yang kita nak jelaskan kat mereka. Itu cuba kita nak pecahkan tembok. Itu sebenarnya Sultan nak beritahu dekat rakyat, ini orang biadab. Itu signal. Ini orang biadab. Dengan Tuhan pun dia biadab. Betul tak? Apa hal dia nak biadab dengan raja? Bila rasa terpaling Islam, hukum Allah apa dia buat ikut. Dia ikut suka-suka dia. Dia nak kata rasuah ke? Dia nak kata sedekah ke? Ikut dia. Kita doa kan. Mudah-mudahan manusia macam Hadi Awang ni tidak diduplicate, diwarisi. Sebab tu sebelum Sultan buat, kita dulu kena buat. Tengok Sultan dah bersuara. Macam saya buat . Dia nak pelekehkan Raja Melayu. Dia nak habak dia yang paling mulia sebab dia ulama. Dan pengikut-pengikut dia rasa dialah yang paling mulia daripada Sultan. Sebab sebelum ni dah ada dah bunyi-bunyi Sultan raja bawah ulama. Raja, dia suruh raja duduk bawah ulama. Ada kan bunyi bab ni. Raja dua, mau Perdana Menteri lagi dia bawa ulama. Jadi sebab tu dia create hina ulama kami. Sebab dia nak ambil title ataupun fake kedudukan tu. Nak bagi tahu kedudukan ni atas pada raja. Bila dia rasa confident, dia pula lah keluar kenyataan. Dia kata kat raja lagu tu, dia kata lagu ni. Depa buat sikit-sikit. Sebab depa ni jahil, depa tak tahu peranan raja tu apa. Siapa raja tu di sisi hampa? Siapa raja tu di sisi Allah? Siapa raja tu di sisi Rasulullah? Dia pun tak tahu. Dia pun nampak ulama dia pun. Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agung. Dia pun ingat Duli Yang Maha Mulia tu batang tubuh raja dia pun duduk. Yang Maha Mulia tu Allah SWT. Paduka Baginda tu Rasulullah SAW. Duli tu apa dia? Debu-debu. Kan? Debu-debu. Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Rasulullah Yang Dipertuan Agung. Tak ingat apa? Tak ingat raja siapa dia? Tak ingat raja standard ulama kan? Alah, hampa tak payahlah. Hampa nak support sangat penderhaka tu. Sebab tu aku bagi iblis ya. Awal lagi aku bagi iblis. Adi awang tu awal lagi aku bagi iblis dulu ni. Apabila mereka dah semakin tak sub, waktu itu kita masuk. Supaya menghilangkan ketaksuban dia apa? Ada sebab macam tu. Tengok dia kata apa? Biar derhaka dengan Sultan, jangan derhaka dengan Allah. Nampak tak? Nampak tak? Ni lah orang-orang dia yang nak menyesatkan rakyat Malaysia. Nak melekehkan raja tu, nampak? Dulu dia bandingkan parti Islam dengan parti Ling, dia paling Islam. Hari ni dia nak bandingkan Allah dengan raja. Nampak tak? Ni cara dia apa? Nak ikut raja kan ikut Allah? Nampak tak? Ada kata bahagian komunikasi ni boleh detect ni. Memang tak boleh biar dia ni. Tak boleh biar. Bahaya. Yang merosakkan masyarakat. Dulu dia pun lawan UMNO, lawan PKR. Dia kata dia parti Islam. Hari ni dia nak lawan raja, dia kata dia pergi ikut ulama. Rajak. Hampa nampak tak biadab ni pok-pok pah ni. Jaga. Lah belum semua lagi tau. Nanti bila semua depa pegang benda tu, huhara. Depa boleh tumbang raja, jangan main-main. Depa akan berusaha untuk dia mananya. Mereka sedang berusaha untuk tumbangkan raja. Sebab tu dia boleh kata apa? Dia boleh kata derhaka dekat raja tak apa, jangan derhaka dekat Allah. Dia mula start lah. Apa screenshot? Aku screenshot dia ni. Demi Allah, kita pakat-pakat doa. Mudah-mudahan kerajaan jumpa, pihak berkuasa jumpa. Dan pastikan
Pastikan manusia macam ni dikenakan tindakan.